Kali ini saya akan review sebuah custom room yang sangat kalian idamkan. Custom room ini merupakan room bawaan Xiaomi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ringan untuk dipakai dan banyak pembaruan di dalamnya. Seperti apa room yang kali ini saya review? Bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya update berikutnya. Ya, videonya itu sangat menarik untuk kalian tonton. Sebelum kita masuk ke inti video ini, langsung aja kita intro dulu. Lagi dengan saya, Joko Cahyono. Di video ini saya akan review custom room. Ya, pastinya kalian sudah tahu apa yang akan saya review kali ini. Dan kali ini pastinya sudah lihat judul dan thumbnailnya kan? Ya, ini adalah review dari MIUI 12. MIUI Magic Room sejuta umat. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian dari dulu suka dengan room yang satu ini kan? Yang support untuk Magic ini ada beberapa device seperti Cepheus, DaVinci, Deeper, Ginkgo, Grus, Lavender, Pixis, Raphael, Tucana, Violet, dan Willow. Untuk Redmi Note 5 atau Wired ini versi port. Mungkin kalian coba aja versi yang di port ini sama untuk versi kali ini. Apakah untuk versi kali ini lebih bagus dari versi sebelumnya ataukah sama aja? Room MIUI Magic Premium versi 14 dituliskan bahwa room ini sudah versi stable. Ya, saya masih belum yakin soal stable di room ini. Menurut saya masih ada kekurangan ya. Walaupun tulisannya sudah dikasih kata stable. Jadi, kita lihat dulu apa sih perbedaan dari versi sebelumnya. Dan kita lihat di status bar terlebih dahulu. Mungkin ada tambahan shortcut lagi. Di status bar ini tidak ada tambahan apapun. Oke, kita langsung ke home screen-nya. Di menu setelan ini menurut saya ada tambahan pada bagian layar main satu ini. Yakni ada tambahan Google-nya. Dan ini sudah bisa double tap to lock screen. Ya, cuman ini aja sih. Untuk transisinya lumayan oke. Ini cukup lancar dibandingkan dengan versi yang terdahulu. Kita masuk ke kamera dulu. Di kamera ini nggak ada tambahan lainnya, bro. Jadi kita bisa beralih ke rekam layar terlebih dahulu. Sebelum lihat ke pengaturan MIUI Magic kali ini. Untuk aplikasi rekam layar ini saya sudah coba untuk record beberapa gameplay Mobile Legends. Pernah saya upload di video sebelumnya yang gameplay Yuzong. Sebenarnya cuma tes screen recordnya doang sih. Dan di room Magic ini sudah support 60fps bro. Bitrate-nya yang saya pakai sebenarnya di dalam video YouTube 8 Mbps itu atau 10 Mbps itu sudah termasuk standarnya. Kalau yang 16 Mbps itu terlalu makan banyak memori dan kualitasnya agak sedikit lebih bagus, ada tambahan HD gitulah. Kalau yang suka editing pastinya tahu bitrate sebuah video bagusnya itu berapa. Untuk suara sistem ini bekerja dengan maksimal. Ya walaupun kita tidak bisa merekam percakapan kita di gameplaynya, tetapi voice dari lawan bicara kita bisa terekam dengan baik. Kita langsung beralih ke setelan langsung. Di menu perangkat ini kalian bisa melihat spesifikasi HP kalian dan info kernelnya juga. Untuk kernel dari ROM Magic ini saya udah ubah menjadi kernel Predator Stormbreaker 7.7 dan sebenarnya saya mau pakai Agni kernel. Setelah saya coba install kernel ini, tetapi saya cek lagi tidak bisa berubah. Mungkin ada kesalahan ya, walaupun installnya saya rasa benar karena install Agni kernel ini menarik guys.
Jadi kernel itu dijadikan satu, filenya itu sekitar 44 MB, seperti khusus Android 9, Android 10, AUSP, dan MIUI juga. Ditambah patch kamera dan audionya juga. Keren parah lah kernel Agni ini. Tapi ya gitu, kernel Agni itu versi EAS, dibuat game ya panas, kan fokus cuma di irit daya doang. Untuk masalah jaringan sih nggak ada masalah ya di ROM ini. Di ROM ini, mantap lah untuk versi kali ini. Oh ya, untuk FPN ini saya biasanya pakai yang Intra. Jadi enak website apapun yang diblokir seperti Maktub, Grintub, Bluetooth. Nah, bisa dibuka dengan lancar guys. Untuk menu layar kunci, sepertinya ada tambahan sensor sidik jari ini. Jadi ini ada tulisan jika tidak ada sidik jari yang terdaftar, kita bisa menyalakan layar dengan menyentuh sidik jari ini. Ya, ini tidak terlalu penting sih. Untuk format jam ini ada tambahan lagi seperti kayaknya bagus juga ya. Oh ya, karena ini pakai base MIUI 12 yang baru, ada tambahan animasi saat proses pengisian daya seperti ini. Ada tiga pilihan, mengalir, cahaya, dan gelombang. Untuk gelombang ini sepertinya ada di tema apa ya? Lupa saya, dan pernah saya pakai juga kok. Kalian bisa pilih mana menurut kalian yang terbaik. Kemudian kita beralih di setelan tambahan ini. Untuk setelan ini yang pertama kita bahas adalah bahasa dulu. Sebenarnya Masik itu tidak ada bahasa Indonesianya. Kalian yang ingin menambahkan bahasa Indonesia itu harus pakai yang namanya patch tambahan ya. Semacam aplikasi sistem yang udah dimodif, direcompile, dicompile, ditambahin XML atau string di tiap aplikasi tersebut. Dan untuk aplikasi Patch ID ini ada dua versi. Maksudnya itu ada dua orang yang bikin Patch ID ini. Yang pertama dari Om Doni, yang kedua ini dari Fadli. Ya, dia punya channel sendiri untuk bagikan Patch ID ini. Kalau Om Doni lewat Facebook. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Yang dari Om Doni itu sudah full patch ID dan dibagikan secara gratis juga. Wow. Dan yang dari Fadli ini nggak seluruhnya full bahasa Indonesia. Dan ada bug di developer opsinya. Jadi kalau kalian pakai patch bahasa Indonesia kemudian masuk di developer opsinya, maka tidak bisa masuk alias foreclosed. Dan ini sudah difix kok. Untuk patch ID Om Doni ini sudah ada fix lagi di bagian kalender. Jadi ukuran patch ID ini dari Om Doni ini lebih besar sekitar 400 MB. Jadi bahasa Indonesia di aplikasi sistemnya sudah menyeluruh. Dan ada lagi buatan dari Om Doni ini Rumasik direpak, jadi sudah terinstall bahasa Indonesia. Jadi langsung tersedia tanpa install patch ID lagi. Dan jika kalian ingin berdonasi ke mereka berdua, nanti saya taruh di deskripsi. Dan jika ada nomor lain selain nomor yang saya taruh di deskripsi, dan itu artinya penipu ya, hati-hati guys. Ada orang yang ngejual lagi patch ID ini demi keuntungan mereka sendiri. Oh ya, untuk masalah install patch ID ini bisa ikuti tutorial ini guys. Yang pertama ini dari patch ID Om Doni. Patch ID Om Doni ini kalian tinggal install seperti biasa. Jadi kalian habis install ROM bisa langsung install patch ID-nya. Berbeda dengan punya Fadli. Kalau punya Fadli itu harus dimon dulu untuk memodifikasi folder sistemnya. Ini sudah saya jelasin. Kalau kalian masih tanya lagi, berarti di sini siapa yang salah ya? Oh ya, tambahan untuk install ROM Masik itu diwajibkan untuk format data. Karena Masik ini ROM yang sangat spesial. Format data ini nggak boleh ketinggalan. Kalau kalian ketinggalan format datanya, maka pasti dijamin bootloop. Kita masuk ke pintasan tombol ini ya. Ini ada menu partial screenshot. Jika tiga jari Anda ditahan di layar, maka kalian bisa pilih layar mana yang akan kalian screenshot. Enak lah fitur ini guys. Ada menu lagi yakni speaker bersih.
Ini kayaknya seperti fitur untuk membersihkan speaker dari debu. Seperti ini akan muncul bunyi. Entah ini ngefek atau tidak, aku nggak ngerti. Untuk menu lainnya seperti game turbo, kontak alat, jendela mengambang, ruang kerja, dan lainnya, ini sama aja. Nggak ada bedanya di versi sebelumnya. Dan katanya untuk masalah video call di WhatsApp kameranya jadi buruk. Kita coba dulu. Saya udah penasaran ya. Seperti ini ya hasil dari video call. Dan maaf apabila video ini sangat panjang karena saya ingin mengulas rumasik yang dituliskan premium. Ini jadi kalian tidak penasaran lagi soal fitur irit baterai, performa, AnTuTu benchmark. Jadi ada ciri khas di channel ini dibandingkan channel lain ya. Untuk masalah poin yang didapatkan di rumasik ini, poin AnTuTu di rumasik ini adalah 176.000. Sedangkan di Exmor Z kemarin 177.000. Beda 1.000 ya. Dan untuk modul yang saya pakai ini seperti ini. Nanti link download modulnya saya taruh di channel Telegram saya atau di deskripsi. Bagi yang belum tahu cara download file di Telegram, kalian cari aja di YouTube, itu banyak banget yang buat tutorial mengenai Telegram. Karena Telegram itu bagus banget, ada botnya, bisa kasih custom link, bisa ada stiker, dan masih banyak lagi. Dan untuk scrim FKM ini, buatan dari Zeta Project lagi guys. Untuk cara pakainya seperti ini, kalian ikuti aja tutorial ini ya. Ada dua, yakni irit baterai dan performa. Kalian tinggal pilih aja, dan terserah kalian sih. Biasanya skrip ini cuma gimmick doang, nggak terlalu berefek atau berefek signifikan gitulah. Dan dilanjut untuk tes gamenya. Karena saya sudah buatin video gameplay Mobile Legends di rumasik ini, kita nggak tampilin gameplay di video kali ini, kita buat kesimpulannya aja ya. Jadi untuk masalah Mobile Legends, ini tanpa modul ya. Kalau tanpa modul ini berasa ada nge-lag dikit. Seperti ini, kita berjalan tiba-tiba kesandung jeduk, mak jeduk. Nah, analognya seketika diam. Nggak bisa digeser, itu kendalanya, dan saya pakaikan modul jadi aman. Nah, untuk gameplay PUBG kita tampilin, karena PUBG itu seru banget. Dan ada video yang saya buatin lagi soal naikin grafik di PUBG ini. Jadi smooth ekstrim, dan bisa diturunin resolusinya juga. Enak lah. Seperti ini gameplaynya dengan kualitas grafik smooth 60fps ekstrim.
Ya untuk masalah performanya nggak lebih bagus dari room sih. Ya walaupun room Auspe yang nggak terlalu buruk. Ya pastinya ada ngeleknya dikit, tapi nggak seberapa parah. Kesimpulan dari room ini, room Asik 14 ini cukup banget untuk dibuat seharian. Kalau saya nggak cocok untuk game ya, karena kasihan yang pakai RAM 3GB pasti nge-lag parah. Karena MIUI 12 itu butuh RAM yang gede-gede, aplikasinya yang berat-berat juga, dan masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, misalnya di screen mirroring. Ini masih foreclose, masa versi stable ada bug di screen mirroringnya kan nggak asik ya. Semoga aja ada pembaruan yang lebih smooth, lebih stabil lagi. Ini mulai enak di versi kali ini untuk irit baterai seperti ini. Dan untuk performanya biasa aja, dan kalau kalian menanyain cara pasang patch ID berarti kalian sudah skip video ini. Untuk masalah multitasking di room ini cukuplah untuk yang RAM 4GB dan 6GB itu malah lebih baik lagi. Dan kasihan yang RAM-nya 3GB pastinya ngeluh soal multitasking di room ini. Ya wajar lah kalau multitasking ini perlu RAM yang gede. Kalau untuk grafik, performa, ataupun rendering itu tergantung prosesor, CPU, GPU. Sekian dari review masih kali ini. Apabila kalian suka dengan review saya, bisa di like dan share ke sosial media lainnya. Dukung terus channel ini biar bisa berkembang dan nanti saya jadi semangat untuk upload video menarik lainnya yang gak kalah seru. Saya Joko Cahyono, sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya. Bye.